guys, jadi di sini cara dapat achievement-nya pertama-tama kalian ke Clock Studios Theme Park, lalu kalian ke area sini. Pertama-tama kalian kerjakan dulu puzzle yang satu ini. Kalian klik aja, nanti serpihan puzzle-nya itu bakal bersebaran. Kita ambil dulu ketiga serpihan puzzle-nya yang ada di dalam labirin ya, guys ya. Jadi labirinnya itu ada di sini. Kalian ambil aja yang pertama, yang kedua, yang ketiga lurus. Oke, nah di sini kita keluar dari labirin, balik lagi ke lukisan yang tadi ya guys ya, untuk kita pasang serpihan puzzle-nya. Nah, di sini kita udah menyelesaikan puzzle-nya. Kita balik lagi guys ke labirin ya. Jadi di labirin ini sudah ada balon-balon. Kalian pecahin aja semua balonnya. Ikuti aja alurnya. Oh ya, jangan lupa di sini kalian ambil chest-nya dari puzzle tadi ya. Lalu lanjut kita hancurkan balonnya sampai habis. Jadi guys, sampai di sini dulu video aku. See you next video. Bye-bye.